Sebuah peristiwa penembakan terjadi di sebuah mal di Bangkok, Thailand pada Selasa 3 Oktober. Kejadian itu membuat 3 orang tewas dan ratusan orang lainnya berlarian kabur dari lokasi kejadian. Selain itu, 4 orang juga dikabarkan mengalami luka akibat kejadian ini. Polisi Thailand kemudian dengan cepat menangkap si pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Pelaku penembakan tersebut rupanya seorang remaja berusia 14 tahun. Belum diketahui apa motif pelaku dan dari mana dia mendapatkan senjata tersebut. Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh polisi setempat dan akan segera dilakukan investigasi. Kejadian ini menjadi ironi di Thailand karena peristiwa penembakan ini terjadi hanya selang beberapa hari sebelum peringatan 1 tahun insiden penembakan massal di sebuah tempat penitipan anak. Sedikit informasi, negara Thailand memang mempunyai tingkat kepemilikan senjata yang tinggi, serta mempunyai sejarah panjang dan penuh kekerasan dalam penggunaan senjata api, baik skala kecil maupun skala besar. Dan insiden kali ini menambah daftar peristiwa kelam tersebut.